Betul-betul. Jumpa enemy, dia bunuh. Jumpa enemy, dia bunuh. Oh, tapi Lord. Superboy. Jatuh. Terkeluar. Superboy. So, untuk betul, untuk Kingsman tadi, dia memang kena mencari point. Sebab orang ada markah yang realistik untuk kejar top 16. Jadi, mereka kena buat. Tapi, Insider akan jatuhkan High Call yang masih lagi menggunakan DMR. Insider dijatuhkan Damroot juga dibunuh. Dua pemain hilang nyawa yang begitu tinggi sekali oleh Rocky, dan ini mungkin akan memberikan satu kelebihan terhadap pasukan Jet. Satu lagi bongkar yang ditarik, mungkin dia akan tepat kena Rocky. Dia boleh dapatkan dua knockdown sekarang ini. Tetapi bayangkan UI, dia dah pergi ke arah lain. Dan UI jatuh. Rex pemain yang bergerak ke bahagian depan, tapi Botak betul-betul di depannya. Rex sekarang ini berselindung di satu pokok dan satu batu yang ada. Botak bergerak ke depan, dia dapat Rex. Tinggal dua lagi pemain. Eyeshot dan juga mata di bahagian belakang. Rocky akan menemukan Botak terlebih dahulu, tapi pasukan Secret sekarang ini menyelamatkan UI terlebih dahulu. Masuk kembali, tapi AJMT rata kepada pasukan Geek Fam sebenarnya. Dan sekarang Geek Snipes dulu akan dibalas dengan Luxy. QB juga dijatuhkan oleh AKA Sen J8. Waktu ini top 10 untuk semua. Ya, sekarang ni Team Secret akan berjumpa dengan Kryptonite mereka. J8 dia akan lepaskan eye shot di knockdown sekarang ni oleh Zerli. Grenade tangan terus dimasak, cuba dibalik dekat sini. Play-play lain daripada Team J8 sudah pun bangkit semula. UI Matu akan datang daripada kawasan belakang sebenarnya. Dia kena empat orang player secara tiba-tiba. Dia ada ke M4 untuk dapatkan dekat sini. Tembakan lepaskan UI di knockdown sekarang ni. Rocky akan cuba bunuh dia secara langsung. Dia akan dapat. Matu yang dapat target. Satu tembakan lepaskan dari arah belakang itu. Matu turun ke bawah. Tapi informasi sudah pun diberikan kepada Team J8 bahawa mereka ada satu player di belakang ini. Tembakan lepaskan dari oleh Matu. Matu mengambil damage terlalu tinggi. Dan mungkin dia akan jatuh rata Team Secret. J8 terlalu baik berlawan Team Secret. Ya, 9 kill ada orang dapatkan dan prestasi begitu. Dan ada orang akan dapat pula pasukan Evo VIP kalau dia tembak high call rata. Wow. Tapi dia nak kill kini dulu begitu tamat sekali pasukan J8.